Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, apa kabar? Semoga sehat selalu dan damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kehidupan kita tentunya. Saudara, atas nama Majelis GKI Harapan Jaya dan Persekutuan Doa Wilayah Immanuel yang bertugas pada malam hari ini, kami mengucapkan selamat datang dalam mengikuti Persekutuan Doa pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020. Kita bersama mengetahui bahwa di dalam situasi ini membuat kita belum dapat bertemu dan bertatap muka melalui persekutuan doa ini. Namun, saya yakin kita akan tetap dapat melakukan persekutuan di tengah keluarga kita dengan penuh sukacita. Tema kita pada malam hari ini adalah kekuatan dari Tuhan. Dengan bacaan yang diambil dari Filipi 4, ayat 10-15. Melalui tema ini, kita bersama ingin belajar agar dapat mengalami dan merasakan kekuatan dari Tuhan, khususnya ketika kita menjalani kehidupan yang tidak mudah, yang seringkali membuat kita lemah. Biarlah melalui firman Tuhan yang nanti kita dengar dapat menjadi kekuatan atas setiap kita yang rindu akan firman Tuhan. Sebelum kita memulai seluruh persekutuan kita di malam hari ini, marilah kita bersama mengambil saat teduh secara pribadi. Saudara, kita meyakini bahwa di setiap langkah perjalanan kehidupan kita, Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Kini, mari dengan penuh sukacita kita nyanyikanlah nyanyian baru. Bagaimana saudara? Apakah saudara sudah dapat bersukacita di malam hari ini? Ingatlah, kita bersukacita di dalam Tuhan. Maka kita akan merasakan kekuatan sekalipun kehidupan ini tidaklah mudah. Kini marilah masuk ke dalam doa pembuka. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekalipun saat ini kami berada di dalam situasi yang tidak mudah. Namun, kami dapat tetap melakukan persekutuan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami tahu bahwa terkadang kami memiliki kekhawatiran dan ketakutan dalam menjalani keadaan ini. Tetapi, bersama Engkau, maka kami yakin bahwa kami diberikan kekuatan untuk melewatinya.
Berkatilah persekutuan ini ya Tuhan, sehingga melalui nyanyian dan firman Tuhan yang akan kami dengar, kami beroleh kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, kini saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca Mazmur melalui Mazmur 6 ayat 2-5. Pemazmur mengatakan demikian, kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Apakah kita sebagai orang percaya cukup beriman kepada Tuhan? Dan Tuhan pasti senantiasa menyertai kita di dalam kehidupan ini. Apakah kita dapat hidup di dalam pengharapan, sekalipun memiliki pergumulan? Inilah yang akan menjadi berita firman Tuhan di dalam persekutuan pada malam hari ini. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Shalom Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan di tengah pekan hari ini dalam persekutuan doa keluarga. Tentu kita berdoa supaya Ibu Bapak Saudara dan saya boleh dalam keadaan sehat,
bersuka cita, semangat di dalam Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama membaca berita firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk cinta kasih daripada Tuhan. Di hari Rabu malam ini, kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami. Kami telah memuji Tuhan, kami telah membaca Mazmur. Kini kami bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah waktu yang singkat ini boleh kami pakai dengan sungguh amat baik dan bertanggung jawab untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan juga boleh melakukannya. Berfirman atas kami ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu belajar untuk juga boleh mendengarkan dan juga terlebih lagi untuk dapat menghidupinya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita pada kesempatan malam hari ini di Persekutuan Doa Keluarga online kita adalah kekuatan dari Tuhan. Nah, bagian bacaan Alkitab kita pada kesempatan hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi dalam Filipi 4 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-15, saudara. Mari bersama kita boleh membuka Alkitab atau juga boleh langsung menyaksikannya di layar televisi atau gadget ibu bapak saudara. Demikian bagian bacaan Alkitab kita. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Demikian bagian bacaan Alkitab kita. Berbahagialah mereka yang membaca, mendengarkan, dan rindu untuk memeliharanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah kekuatan dari Tuhan. Sama-sama saya mengajak kita, ibu bapak saudara, untuk boleh membaca nas Alkitab dalam perenungan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini, yakni Filipi 4 ayatnya yang ke-13 yang berkata demikian. Sama-sama ya ibu bapak saudara ya, kita baca ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya adalah orang yang gemar sekali menonton pertandingan sepak bola. Di masa pandemi seperti sekarang ini, ibu bapak saudara, pertandingan sepak bola ini sempat diberhentikan. Khususnya pertandingan-pertandingan di Liga Eropa. Tetapi beberapa waktu, minggu atau satu bulan kebelakangan ini, pertandingan-pertandingan sudah bisa dimulai kembali. Pertandingan dimulai tapi tanpa penonton, ibu bapak saudara. Jadi dalam stadion yang besar itu hanya ada dua tim yang bertanding dan kedua official tim dari masing-masing kesebelasan datang. Bayangkan di satu tempat yang besar tetapi tidak ada lagi keriuhan penonton, tabuhan drum yang biasanya membahana, teriakan-teriakan penonton. Itu tidak ada, ibu bapak saudara. Nah, belakangan ini, bagi mereka yang juga mungkin pernah menonton pertandingan sepak bola beberapa waktu belakangan ini ya, khususnya untuk pertandingan Liga Eropa. Sekarang, ibu bapak saudara, pakai sound effect. Jadi di stadion itu dipasang speaker-speaker besar, lalu ada sound effect yang mengeluarkan suara, chant atau teriakan-teriakan, dukungan-dukungan dari supporter. Supporternya ada nggak? Nggak ada, ibu bapak saudara. Jadi hanya suaranya saja. Jadi kalau ada yang gol, maka ada wah bersorak-sorak seperti itu, ibu bapak saudara. Seperti ada penontonnya. Lalu ketika
tim, salah satu tim sedang diserang misalkan, jadi ada yang seperti suara dari supporter lawan, dan seterusnya. Begitu ibu bapak saudara. Tapi tentu ada sesuatu yang berbeda. Oleh karena itu di dalam sepak bola ada sebuah istilah yang namanya pemain ke-12. Satu tim kesebelasan sepak bola kan namanya saja kesebelasan, ibu bapak saudara, terdiri dari 11 orang. Maka yang sering disebut sebagai pemain ke-12 ini adalah supporter. Kenapa? Karena supporter ini memberikan dukungan, yang memberikan semangat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa yang tidak pernah terpuruk dalam hidupnya? Siapa yang tidak pernah punya pergumulan di dalam hidupnya? Ibu bapak pernah? Pasti pernah dong. Saya juga pasti pernah. Dan kita akan mengalami kekuatan itu kalau kita mengalami support, dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Kita mengalami dukungan, maka kita memiliki kekuatan. Tetapi manusia itu kan terbatas ya ibu bapak saudara ya. Mau dukung sampai sejauh mana sih? Mau dukung itu sampai apa sih? Persoalan kita, kalau kita ceritakan kepada orang lain, belum tentu juga kita dapat solusi yang baik. Itu yang pertama. Dan belum tentu ibu bapak saudara, cerita kita itu akan dipegang oleh orang tersebut. Bisa jadi malah disebarluaskan kemana-mana. Dengan tidak bertanggung jawab. Itulah kurangnya manusia. Itulah kalau kita curhat kepada manusia. Tapi hari ini kita bersama belajar tentang kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Yang tidak pernah terbatas. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian bacaan Alkitab ini adalah bagian pengucapan terima kasih dari Rasul Paulus kepada setiap bentuk pemberian daripada jemaat Filipi yang ia layani. Dan dia menyatakan bahwa jemaat yang dilayani tersebut sudah mengalami pertumbuhan. Dan itu muncul dalam ayat yang ke-10, ibu bapak saudara, dikatakan demikian. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dari dalam segala keadaan. Nah, saudara, pertumbuhan yang dialami oleh jemaat Filipi adalah bukan hanya karena dia memberikan sesuatu kepada Paulus. Itu bukan maksudnya. Bukan berarti kemudian Paulus ingin supaya jemaat ini ya ngasih dong kepada Paulus orang yang sudah mengajarkan, orang yang sudah memberikan pemeliharaan iman, berikan dong sesuatu. Bukan. Tetapi jemaat Filipi akhirnya belajar bagaimana dia bisa memberikan sesuatu. Karena jemaat ini tadinya sulit untuk melakukan itu, saudara. Tetapi Paulus kemudian mengatakan bahwa kehidupannya memang tidak bergantung dari apa yang diberikan oleh orang-orang kepadanya. Karena kekuatan sesungguhnya itu datangnya daripada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, segala kesulitan-kesulitan Paulus dia sampaikan dalam ayatnya yang ke-12. Dia katakan, baik dalam hal kenyang maupun dalam kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara katanya bisa ditanggung. Ditanggung oleh dia bersama dengan Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau anak-anak kecil ya, ditanya siapakah tokoh-tokoh favorit mereka, maka anak-anak kecil pada zaman sekarang akan dengan sangat mudah dan cepat untuk menyebutkan tokoh-tokoh superhero yang mereka ketahui ya. Ada banyak ya superhero ya, ibu bapak saudara ya, bisa Spider-Man, tokoh-tokoh Marvel ya, Superman, lalu kemudian juga ada Iron Man, ya, yang belakangnya Man-Man itu ya, biasanya ya, macam-macam lah. Ya, ibu bapak saudara juga mungkin tahu dari anak atau cucu. Ini saudara jarang sekali anak-anak yang sekarang ini mengidolai tokoh-tokoh Alkitab. Di kelas katekisasi, misalkan ibu bapak saudara, kalau saya tanya, siapa sih tokoh Alkitab favorit mereka? Saya langsung buru-buru bilang, jangan Tuhan Yesus ya, cari yang lain. Dan rata-rata agak cukup kesulitan. Ya, popular name lah yang disebutkan. Ya, Daud, Abraham, udah itu. Paulus, nama-nama lain itu, Yeremia saja jarang lewat ibu bapak saudara disebutkan. Berita-berita tentang Alkitab, cerita-cerita tentang Alkitab, tokoh-tokoh dalam Alkitab memang agak jarang sekarang kita
ceritakan. Dan generasi-generasi di bawah ibu bapak saudara, seperti apa nanti? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau pada hari ini kita belajar tentang bagaimana kita mengalami kekuatan daripada Tuhan, maka saudara, kita ingin melihat bahwa yang pertama, kita tidak bisa menuntut dari manusia, dari siapapun, dari orang terdekat kita, dari keluarga kita, tidak bisa. Karena manusia punya keterbatasan. Manusia itu punya ego untuk mementingkan dirinya sendiri dan untuk membenarkan dirinya sendiri. Tetapi kita ingin belajar bagaimana kita bisa mengalami kekuatan daripada Tuhan. Caranya seperti apa? Mari kemudian kita bangun relasi kita kepada Tuhan kalau begitu. Dengan berdoa, bertumbuh di dalam Tuhan. Ada banyak cara, saudara, kalau kita ingin bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk nafas kehidupan. Bersyukur untuk setiap kasih dan pemeliharaan Tuhan. Dan terlebih lagi kita bersyukur untuk anugerah keselamatan. Pertolongan Tuhan di dalam kehidupan ibu bapak saudara itu sangat banyak. Suatu ketika ibu bapak saudara ada seorang anak muda yang bertanya kepada seorang pendetanya. Lalu dia bertanya, bagaimana sih caranya saya bisa tahu kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya? Si pendeta ini mengatakan, coba kamu tuliskan setiap hari. Dimulai dari pagi sampai dengan malam hari. Dua saja kebaikan Tuhan yang menurut kamu diberikan Tuhan untuk hidupmu. Setelah seminggu kita ketemu. Si pemuda ini melakukan hari pertama, hari kedua, sampai dengan hari ketujuh. Dan di hari Minggu dia ketemu dengan si pendeta. Lalu si pendeta ini bertanya, gimana? Susah nggak nulisnya? Lalu si pemuda ini bilang, nulisnya sih nggak susah, Pak. Cuman kurang kalau cuman dua. Lalu si pendeta ini bilang, nah, sebelumnya kamu nggak menyadari kan? Tapi ketika kamu diminta untuk menuliskan, kamu mulai menyadari. Banyak sekali berkat Tuhan. Bahkan pasti tulisan dalam kertasmu itu saja bisa tidak cukup untuk kebaikan Tuhan dalam satu hari. Nah, saudara, ada banyak kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk mengucap syukur. Dan saudara, kalau kita punya pergumulan di dalam kehidupan kita, mari kita memohon kekuatan daripada Tuhan untuk kita boleh menghadapinya. Saudara bisa baca di dalam Alkitab. Ada banyak cerita tokoh-tokoh Alkitab. Bagaimana mereka menghadapi kesulitan demi kesulitan. Dan mereka bisa melewati itu lewat pertolongan Tuhan. Kita meyakini firman Tuhan hanya bukan berlaku. Dan ini bukan hanya cerita sejarah Alkitab kita. Tapi ini menjadi sebuah kesaksian iman yang berlaku hari ini sampai dengan selama-lamanya. Kalau Tuhan menolong para tokoh Alkitab, maka Tuhan juga akan menolong kehidupan ibu bapak saudara dan saya. Tuhan yang menolong dan memampukan, selamat mengalami kekuatan daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, dalam menjalani kehidupan ini adalah baik untuk kita senantiasa percaya kepada Tuhan. Namun, biarlah iman percaya kita juga disertai dengan hikmat dari Tuhan. Kiranya melalui persekutuan di malam hari ini, kita dapat semakin dikuatkan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita yakini semua rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita ini adalah baik. Kini marilah kita menutup persekutuan kita dengan menyanyikan lagu Tuhan Menetapkan. Hidupnya berkenan kepadanya.